Puluhan warga Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis siang kembali memadati ruang sidang terkait sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang sengketa tanah tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Tohari Taspirin dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi dari pihak penggugat di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beginilah suasana di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Puluhan warga Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kembali meramaikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Warga yang didominasi emak-emak tersebut terlihat antusias mengikuti jalannya persidangan sengketa tanah di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain emak-emak, warga yang sudah lanjut usia juga turut menghadiri proses persidangan. Sidang yang digelar hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi, yakni 2 dari warga yang sebelumnya mengaku pernah melakukan akte jual beli di objek sengketa tanah tersebut. Sementara 1 orang lainnya merupakan ahli waris dari William Adegroth selaku pemilik agendum perponding yang diajukan oleh pihak penggugat. Sebelumnya sebanyak 21 warga menggugat Haji Hadiri di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tergugat 2 notaris Jainal Almanar serta tergugat 3 Jaki, ahli waris dari Haji Muhammad Taufik terkait sengketa tanah di kawasan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saudara saksi, apakah betul ahli waris dari William itu dalam hal ini ibu ini sangat berjaya telah memberikan kuasa kepada penggugat atas nama Zulkifli ini? Kemudian saudara saksi, apakah betul dari ahli waris William itu memberikan surat izin pengelolaan lahan kepada para penggugat untuk mengembangkan dia sekitar? Cukup ya, saudara. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.